Yang kalian lihat ini adalah peluncur nuklir portable M28 Davik Rocket yang dibuat pada tahun 1950. Ukurannya sedikit lebih besar dari peluncur rudal anti-tank dan berhulu ledak nuklir mini dengan kekuatan setara 20 ton TNT. Agar mudah dibayangkan, Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima berkekuatan 15.000 kiloton TNT. Berarti kekuatan Davik Rocket sekitar 700.000 kali lebih kecil dari Little Boy, tapi mampu menghancurkan satu batalion tank tempur Soviet sekaligus. Kekurangannya adalah karena jarak tembaknya maksimal hanya 3 km, jadi kemungkinan regu penembak ikut terekspos radiasi cukup tinggi. It detonated perfectly, releasing its lethal radiation.